ngantuk, Desta. Sudah mulai ngantuk. Sama saya juga. Yang paling semangat Rp500.000. Oke, pagi hari ini kita akan... Pagi hari ini kita akan membahas... Membahas soal indah... Indahnya berbagi, setuju pasti ya. Yang namanya berbagi itu adalah indah. Ya kan? Berbagi adalah salah satu cara untuk kita dalam bersyukur ya. Ya. Walaupun susah tapi sudah seharusnya kita itu berbagi kepada sesama. Nah, tanpa berbasa-basi langsung saja kita panggil. Ini dia pakar berbagi. Pakar berbagi. Oh, salamannya. Oh. Apa itu maksudnya? Oh. Biar apa? Biar menghemat waktu. Karena kalau salaman harus dekat loh, butuh waktu. Tapi kalau dari sini langsung. Kita harus membagi waktu dengan baik. Tapi kalau tadi berulang-ulang juga membuang-buang waktu, Pak. Makanya jangan diulangi. Pak, ini... Enggak, kita ngundang dia aja udah buang waktu sebenarnya ini ya. Bapak ini... Saya kesini juga buang waktu loh. Oh. Seharusnya, kenapa mau kesini? Seharusnya saya nganggur di rumah nih. Berarti gak ada kerjaan. Panggilan Bapak, namanya Bapak siapa? Leo. Leo. Nama panggilannya? Kalau panggilannya Son. Panggil aja Son. Oke, Son. Son. Hey. Apa Son. Hubungannya Son. Leo sama Son tuh apa hubungannya? Anda mau manggil apa enggak? Oh iya, iya. Kalau enggak manggil juga enggak apa-apa. Kalau manggil Son. Oh. Kalau dipanggil Leo tapi enggak apa-apa. Son. Itu manggil sendiri. Iya, saya panggil Son. Pak, kita membahas soal indahnya berbagi. Ya. Apa yang bisa Bapak? Nah, gini, indah itu memang orangnya baik. Saya pernah ke rumahnya. Bukan yang indah, Pak. Bukan orang. Indahnya berbagi, Pak. Indah dalam berbagi ya. Sama. Bukan perempuan namanya Indah terus dia bagi-bagiin, bukan. Bukan, bukan. Ya, kebetulan memang yang namanya Indah yang saya kenal itu orangnya baik. Tapi ya. Bicara masalah berbagi. Ya. Apa sih berarti kata berbagi? Berbagi. Nah, menurut KBBI. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Berbagi itu adalah memberikan sesuatu di saat waktu yang bersamaan. Oh, harus bersamaan? Harus bersamaan. Oke. Okay. Itu namanya berbagi. Bagi. Kalau waktunya tidak bersamaan, ini contoh. Kalau saya ngasih Anda, Anda tidak langsung terima, itu namanya bukan berbagi. Apa dong? Bernaruh. Oh, naruh terus diambil gitu ya? Nah, iya, kalau saya taruh, nah diambil. Tidak bersamaan. Tapi kalau namanya berbagi, Oh. Ah. Itu bukannya ngasih ya? Sama aja ya ngasih. Ya ngasih, berbagi itu ya sama dengan ngasih. Ini contoh. Nah, berbagi. Terima kasih. Ini berbagi. Jadi itulah yang namanya berbagi. Coba Pak saya. Anda, Pak, kok jadi balik modal ya? Coba Bapak kasih saya. Saya punya gue. Berbagi. Berbagi, oke. Okay. Nih. Enggak, saya buat saya berbagi. Iya. Ya udah. Saya masih punya. Oke. Jadi kalau berebutan itu tidak berbagi namanya. Bukan ya? Berbagi, berebutan itu mengambil bagian tanpa melihat waktu dan situasi. Baik, baik, baik. Makanya berbagi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, diikat ya. Daripada diikat. Karena di atas itu lebih baik. Kalau dikit nggak bisa apa-apa. Iya benar juga sih. Iya. Ya. Ini kan ada pakar berbagi. Kita akan membahas video tentang indahnya berbagi. Ada. Silakan. Ada ini video yang pertama. Silakan. Anda kok lihat saya? Ini. Contoh indahnya berbagi ya? Ya itu bukan indah, ya itu malah berebut. Jadi itu adalah kesalahan arsitek. Ya.
Persoalan Vita itu cuma satu. Harusnya kalau toiletnya dua, pintunya harus ada dua. Ini kok cuma satu, akhirnya jadi berebut, nggak berbagi. Mendingan nggak usah ada pintu sama sekali ya? Ya, nggak. Mendingan nggak usah ada toilet, cuma pintu aja. Ngapain? Pintu doang masuk kemana? Toilet. Kan nggak ada toilet tadi. Eh, nggak usah kasih pintu berarti. Anda kok bingung sendiri ya? Yang lebih... ya, enggak. Tadi lebih berhak, yang lebih berhak yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan, Pak? Harusnya kan the first is the first, yes. Iya. The first adalah yang pertama. Yang pertama adalah yang pertama. Kan kalau kita harus isi kam, isi go. Apa itu maksudnya? Isinya kam, yang satu isinya go. Isi kam, ini isi go. Iya. Oke, kita masuk video kedua ya. Oke. Ini mulai, berbagi antara paham, orang tua. Enggak paham. Orang tua dan anak itu penting ya. Penting sekali. Seperti yang penting, satu ini dia. Itu namanya anak saking polosnya, walaupun dia membutuhkan, tapi kalau ada orang lain yang seperti dia berbagi. Itu dia berbagi. Dia merasa seseorang menangis harus dikasih dot, makanya dia berikan. Itu melatih berbagi sejak sejak dikit ya, dikit, gak langsung banyak. Dikit dulu, baru lama-lama bisa banyak berbaginya. Kalau yang sedikit aja berbaginya gak ikhlas, apalagi yang banyak. Karena prinsipnya semakin banyak memberi, akan semakin banyak mengeluarkan. Banyak mengeluarkan. Tuh. Ada lagi video nggak? Ada, Pak. Ini kalau ternyata kalau tidak suka berbagi itu ada akibatnya. Ah, ini. Ini dia. Dampaknya ya. Iya. Ayamnya atau anak itu makan dekat ayam? Ini sebenarnya tidak ada yang salah. Ya, tapi... yang salah kita, ngapain aja gitu dilihat. Tapi itulah. Memang masalah berbagi tadi, Pak. Ya, memang ayam yang namanya ayam kan tidak tahu adab ya kan. Ya. Jadi ada makanan ditotol aja. Ya. Ini memang anak, kalau dia berbagi pun yang dimakan apa? Ya. Jadi harusnya masing-masing punya tempatnya sendiri. Ya, makanya jangan makan sama ayam. Karena? Karena hasilnya kayak itu tadi. Makanya makan tuh sama sayur, itu bagus. Kalau sama ayam, akhirnya kayak gitu. Oh, maksudnya ke situ? Iya. Tapi memang tamu kita pun berbagi kan, seperti Opi Kumis gitu ya, Bang Opi Kumis. Berbagi itu kan apa? Rambutnya habis karena dibagiin ke orang-orang. Bukan, ya, itu bukan berbagi. Tapi? Itu lupa pakai aja. Bapak bawa apa, Pak? Loh, ini salah satu alat berbagi. Kalkulator. 9 bagi 3 jadi? 3. Nah, itulah alat berbagi. Bukan, ini alat hitung, Pak. Bukan alat berbagi. Bukan alat hitung. Ini juga ada kali kan, ada kali, ada tambah, ada kurang. Kalau alat hitung ini... Semua. Anda tahu cara yang hitung? Tahu. Ya udah buat Anda aja deh. Saya nggak tahu saja. Ini sempoang namanya. Iya. Okay. Ini puluhan. Nggak kelar. Oke, terima kasih buat pakar berbagi sekali, Pak. Son tadi ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi namanya orang berbagi itu kan pasti nggak ada. Ya. Jangan mengenal waktu. Ya. Saya sudah ngajari berbagi loh. Iya. Isi kam, isi go. Isi go. Iya. Isi apa? Makasih ya. Iya, makasih. Sama-sama, Pak Son. Baiklah, itu dia Salsa Salam Ini Sahur dengan pakar berbagi tadi. Kita kembalikan ke studio utama. Silakan Sule. Oke, Bang Opi, dulu pernah jadi kuli bangunan ya? Iya, betul. Dibayar 12.000 per minggu. Per minggu ya. Itu tahun berapa kira-kira? Itu tahun 9. Ini orang pemikirannya sampai mana ya? Tadi dia bilang kita kembalikan ke studio. Dia kan lewat. Orang kesannya jauh kan yang nonton. Jadi ketahuan di mari coba. Kacau tuh pinset. Itu tahun berapa kira-kira? Tahun 90. Tahun 90. 12.000 itu mingguan. 12.000 itu mingguan, belum kita beliin makanan kesandung aja hilang.
Berarti kalau satu bulan menyampe 50.000 ada ya? Ya, udah nggak kebayar sama pada melembungnya tangan lah, megang pacul kan. Hmm. Tapi Bang Opi teruskan. Terus walaupun aja. Sedikit gajinya. Sedikit, yang penting kita berkahin aja, syukurin. Yang penting berkah dan, berkah syukurin. Dan syukurin, itu luar biasa. Haruka. Iya. Kamu waktu pertama kali punya gaji, waktu itu di Jepang? Iya. Di Jepang waktu EKB ya? Iya. Berapa gajinya? Gajinya dikit. Dikit? Berapa tuh kalau yen? Berapa yen waktu itu? 30.000 yen. 30.000 yen. Kalau dirupiahin berapa berarti? 4 jutaan. Gede. 12.000 jauh banget. 12.000 sama 4 juta. Tapi 30 hari kerjanya. Jadi satu bulan setiap hari. Oh, satu bulan. Dan jam 10 sampai jam 10 malam. Satu bulan 4 juta. Iya. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Iya. Tapi udah di atas UMR ya kan? 4 juta. Lepasin dulu. Cium tangan, gadanya masih dipegang. Gue, tiban lagi. Cium tangan. Sama cewek didiemin. Kenapa lah orang dong? Tiban labu. Ngapain ini? Pada ngapain. Lagi pada ngobrol. Iya. Ngobrol. Iya, aduh. Jangan ngeden dong. Ini, Le. Kenapa nih, Pak RT? Gua disuruh jadi wayang. Disuruh jadi wayang? Gua yang disuruh. Ya, disuruh jadi wayang, kan? Lurah, nih, lurah, nih. Lurah yang nyuruh, lurah lagi. Lurah, udah tahu salah terus masih dinyuruh aja tuh, lurah. Lurah nyuruh gua. Jadi wayang. Gua jadi Prabu Joko Pitono. Prabu Joko Pitono. Kalau nama sehari-harinya panggilannya Tono. Itu dalam cerita apaan tuh? Perasaan nah. Yang namanya Tono tuh asisten si Andre, bukan wayang. Iya. Iya. Apa siapa? Aduh. Yang nyuruh siapa, Mang Saswi apa lurah? Kan gue lagi di rumah, Le. Hmm. Le. Iya. Le. Iya. Menyaut. Gue lagi di rumah dipanggil. Malura. Bukan. Lo siapa? Yang manggil gue Lura. Itu tadi saya ngomong gitu. PRT. Kata Lura. Gue dipanggil. Gue dilambat. Ya kan gue nyamperin ada apa Pak Lura. Ada PRT. Gue nyamperin. Iya Pak RT dong yang ngomong ada apa Pak Lurah. Ya kan gue dipanggil. Iya Pak RT dong itu yang ngomong ada apa Pak Lurah. Kan yang pertama Pak Lurah. Pak RT gitu kan Lurah. Pak Lurah ngomong. Yang bisa manggil gue Lurah kan. Iya Lurah Pak RT. Kan gue nyamperin. Iya berarti yang nyamut Pak RT dong. Enggak gue bilang ada apa Pak Lurah. Iya bagaimana ya itu Pak RT itu. Ini sahur loh. Iya sahur. Saya bisa batal puasa nanti aduh, siang loh. Kan. Sebenarnya gue gede banget capek gue ngomong melo. Saya yang capek. Sekarang begini PRT, daripada kita nyari orang-orang, lebih baik PRT gitu. Wow. Jadi wayang. Jadi Pak Lura nyuruh daripada sama orang lain, jadi PRT lah yang disuruh sama Pak Lura. Gitu. Bukan kemauan gue. Oh bukan. Pak Lura yang nyuruh. Kan saya juga ngomong begitu barusan. Emang... Andre. Bima. Jaka Pitono. Panggilannya Tono. Lo kenal gak? Asisten saya itu, Mak.
Nggak, dalam acara apa, Nek? Coba bilang, Nek, lu deket di situ, gue jauh. Ini, Nek, saya tahu nih, ini dengan acara ibu-ibu pekekek. PKK. PKK. Kalau PKK jadi pekekek, bolot jadi bolotet dong. Oh, jadi Pak RT ini mau main wayang? Bukan. Gua disuruh jadi wayang. Tadi saya ngomong begitu. Kita siksa bertiga yuk. Hah? Oke. Mang Caswi mana nih? Mang Caswi. Mang Caswi suruh nemenin gua jadi ini. Ada di belakang. Jadi Arjuna. Iya ada. Arjuna. Ya kalau gak mau jadi Arjuna, jadi air kocok. Emang janjian sama Mang Caswi? Mendingan saya panggil Mang Caswi aja ya. Oh gak bisa. Lebih jelasnya lu panggil Mang Caswi. Ya. Lah saya telepon. Telepon dah Mang Caswi. Iya Mang Caswi. Le. Halo, iya ini Mang Caswi. Mang Caswi gitu. Iya ini lagi, halo. RT ada. Iya secowok sama. Ini lagi di telepon. Lo budek bawel lagi. Mang bisa sini gak Mang? Ini pakai kostum manu gitu. Mang cepet pulang deh, ini ada masalah besar. Pak RT. Le, Mang Caswi. Iya ini kan lagi di telepon. Lagi di telepon. RT ada sini gitu. Ngomong pasar malam. Hah? Gimana? Ih! Lagi telepon ini. Ya, ya buruan aja Mang ya. Bahaya ini, saya nunggu. Ntar turun bro lagi saya, capek. Iya, yuk. Oke. Okay. Ini nggak pakai pakaian Arjuna katanya. Arjuna apa? Jadi Arjuna tadi. Udah dapat berapa ini? Paman. Ini tadi. Tadi bilang katanya memang jadi Arjuna. Jadi Arjuna dari uset. Gimana? Ya percopot kuping gua nih. Kalian copotin mah kupingnya. Jadi Arjuna jadi wayang gimana ini? Jadi wayang orang katanya. Oh, oke kan? Oke dari mana ini? Pasti kupingnya aliran lagi nih. Jadi tadi tuh ya Pak Lurah nyuruh saya pas kebenaran sama Pak RT. Mang. Mang. Jadi Pak Lurah disuruh itu Bu Lurah tuh mau bikin kue. Buat halal bihalal nanti. Oh, loyang. Iya, cariin loyang. Kedengarannya wayang. Nih, saya pas baru kan? Dapat dua. Pas dari mana? Salah pas. Cocok kan? Cari loyang. Itu bulurahmu bikin kue. Loyang. Mas Odi Agam, loyang. Hei. Loyang, bukan wayang. Lolo, ayang. Dibaca bolot. Nih Mang, nyari gado-gado. Belum nyampe? Ya? Gak ada. Gak ada. Gue gak nyampe ya? Enggak. Bukan ini, teh. Ini loyang, teh. Ini. Gimana ini? Ini buat apanya tuh? Ya buat. Ini yang disuruh sama Pak Lurah tuh ini. Ini. Bikin kue. Ini buat apa? Ini Lurah. Buat kue. Nih Mang. Ya ini loyang. Buat apa itu? Buat kue. No. Bukan wayang, loyang. 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 Salah. Loyang. Jadi gue suruh bawa loyang. Loyang. Iya. Loyang. Gemes gua. Gimana ya? Mang, di warung ada ini gak? Korek kuping, sigaret yang listrik ada gak? Wocokin sekalian. Aduh, cole perlu banget gak usah repot-repot le. Gak usah repot-repot. Buat colokin situ, tiang listrik. Sangka bawa lontong kali gua ya? Salah, Teh. Kasih tau, Aruka kasih tau. Salah. Tadi nyari ini. Nyari apa? Ini. Loyang. 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 Dan ini? Bukan salah, wayang. Bukan ini. Bukan wayang. Bukan wayang. Bukan wayang. Harusnya? Ini. Loyang. Iya, betul. Itu benar. Bar tahu dia. Ini baru dapat dua nih. Itu dia malu. Sule.
salah mulu. Gua balik. Oke, Andre. Ya. Kita akan ada info kuis. Vivo. Ya. Ya, buat penonton di rumah bisa mengikuti kuis interaktif. Caranya dengan menghubungi nomor di bawah ini. Itu dia. Nah. Nanti penonton atau penelepon yang beruntung akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak dari Vivo V15. Ya. Nanti kita akan kembali lagi selang satu ini di sini aja.